semen. Yang paling sedikit. Dimatikan lampu. Kalistenik. Dengan menggunakan beban dari tubuh sendiri. Sudah berapa lama kamu belajar kalistenik ini? Kebetulan aku belajar kalistenik ini sudah dari 2017. Oh. 2017. Apakah ada hubungannya dengan profesi kamu? Ya, kebetulan aku sebagai seorang personal trainer. Oh, personal trainer. Jaga penampilan, tubuh, otot, termasuk pola makan pastinya. Yes. Ya. Baik, single man, kita akan memberikan kesempatan kamu untuk memperkenalkan diri. Sudah siap? Siap dong. Tarik nafas, buang pelan-pelan. Silakan maju satu langkah. Di Take Me Out Indonesia, silakan perkenalkan dirimu. Hai ladies, perkenalkan saya Erwin dari Surabaya. Erwin dari Surabaya. Baik Erwin, kita akan langsung memasuki round pertama. Di sini ladies memegang kendali penuh. Kita lihat berapa banyak di antara mereka yang tertarik dengan kamu. Ada Patrin, Patrice, mereka saudara kembar dari tadi ngeliatin kamu, ngomongin kamu terus kayaknya ya. Yes. Ladies, tentukan pilihanmu sekarang. 30 sih ladies. Wow. Jadi bingung nih harus pilih yang mana nih. Ini termasuk sejarah di Take Me Out Indonesia. Yes. Di round pertama. Tidak ada satupun yang mematikan lampu. Wow. Cukup bangga? Bangga dong. Oh, wajar saja untuk bangga. Kita cari tahu apa alasan mereka tidak mematikan lampu buat kamu. Ini dua-duanya kembar, dua-duanya nyalain nih, bingung. Tapi ke Patrice dulu, apa alasan kamu? Gini lah Kak Angel, tadi pas dia keluar aku tuh udah gak bisa berpaling dari dia. Karena dari looks-nya aja tuh udah handsome banget. Aha. Ditambah lagi otot-ototnya tuh bikin dia jadi kegagah banget gitu loh. Iya. Aku boleh gak Karian Kak Angel, aku mau minta dia buat nunjukin gerakan lain yang anti mainstream, tapi sama aku. Ih, Angel aku juga mau. Ah, kamu, kamu juga mau? Iya dong. Oke. Oh, Patrin juga mau? Iya. Ih, saudara kembar. Baik, buat Mama dan juga Ido, kita akan memasuki round pertama. Lihatlah ke 30 single ladies, Mama dan juga Ido. Yeah. Single ladies di round pertama ini masih memegang kendali penuh. Kita akan lihat berapa banyak di antara mereka yang tertarik dengan kamu. Ladies, tentukan pilihanmu sekarang. Satupun single ladies yang mematikan lampu, artinya ketiga puluh single ladies tertarik dengan Ido. Coba kita cari tahu yang menyalakan lampu salah satu di antaranya siapa. Oke, di sini sudah ada Bintang. Bintang, kamu tertarik dengan Ido? Kak Angel. Yes. Aku boleh nggak ke depan? Sekarang. Iya sekarang. Boleh nggak Rian? Bagaimana Ido? Let's go Bintang, silakan. Maju ke depan, silakan Bintang. Mama, mari kita maju ke depan kembali. Bintang mau ngapain, kenapa Bintang? Aku punya sebuah lagu buat Ido. Karena tadi aku lihat tuh, dia main pianonya tuh benar-benar bikin aku tuh terketuk hatinya. Silakan. Oke. Okay. Bintang, gimana perasaan kamu dinyanyiin sama Bintang? Suaranya indah banget sih. Aku mau nanya dong Ido. Boleh. Kriteria pasangan kamu itu kayak apa sih? Kayak aku bukan? Sebenarnya sih kalau kriteria pasangan aku itu tentunya bisa nyanyi ya. Karena aku kan senang main musik. Mm-hmm. Tapi tunggu dulu, tidak menutup kemungkinan yang tidak bisa nyanyi juga tidak jadi kriteria aku. Nama aku Regi. Nama aku Regi. Ah. Juvyang dari Jakarta. Dia dari Jakarta. Yang cantik. Yang cantik. Udah gak bisa. Yang cantik itu apa? Nice to meet you. Oh,
nice to meet you. Senang bertemu dengan Anda. Betul. I love you too. Dia gak ada ngomong I love you, itu cheating. I love you, ya. Tahu nih. Okay. Kamu jago banget bahasa Prancisnya. Karena saya sempat tinggal di Prancis selama 9 tahun. Di Prancis? Betul. Perapatan Cisaat. Beneran tuh. Beneran Prancis? Sekolah ya? 9 tahun? 9 tahun untuk S2, S3, dan juga sempat kerja juga di sana. Kamu S3? Oh, lady. Oh. Filmnya yang sangat berkualitas sekali. Kamu S3. Gak jauh beda. Penonton juga mereka D3. Apa tuh? Dari dulu duduk. D3. Baiknya kita akan masuk ke round pertama ya. Kita lihat berapa banyak single ladies yang tertarik dengan kamu. Ladies, S3, 9 tahun di Prancis, tentukan pilihanmu sekarang. Wow. Rain, yeah. Tidak ada satupun yang mematikan lampu. Artinya ke-30 single ladies tertarik dengan kamu, Rain. Salut. Kita akan coba cari tahu siapa yang menyalakan lampu podium buat kamu. Oke. Oke, di sini udah ada Kirani yang salah satunya tidak mematikan podium. Kirani, alasannya apa? Kamu itu manis, bisa buat aku terbang melayang ke Menara Eiffel. Oh, Menara Eiffel. Yeah. Dan aku juga punya satu pantun buat kamu. Kamu Prancis, aku Indonesia. Kau manis bikin aku jatuh cinta. Balas dong pantunnya pakai bahasa Prancis. Balas dong Rey. Pakai bahasa Prancis. Coba ya. Salak pondoh buahnya manis. Cakep. Kalau jodoh ayo kita ke Paris. Saya mau tanya sama kamu, karena ke-30 single ladies ini cantik-cantik semua. Yeah. Dan cantik itu relatif, cantik setiap orang itu berbeda, pastinya. Tapi sebutkan satu nama artis Indonesia yang menurut kamu dia adalah wanita paling cantik. Angel Karamoy. Angel Karamoy. Kak Angel Karamoy termasuk salah satunya sih. Apa yang kamu suka dari Angel Karamoy? Emang aku sebelumnya suka nonton dia di TV ya, acara-acara dia emang cantik aja gitu, dia cantik sekali. Seandainya Angel punya podium di sini ya. Sayangnya Angel dia punya podium di Cengmel Indonesia. Tapi oke, baik, jadi referensi kamu yang cantik itu seperti Angel Karamoy. Iya, oke, nanti kita tanya langsung sama Angel Karamoy ya. Baik, single man, kita akan masuk ke fase pertama di mana single ladies memegang kendali penuh. Mereka akan menentukan apakah mereka tertarik atau justru sebaliknya. Tapi saya sudah bisa meramal, pasti semua menyalakan lampu buat kamu. Kalau ada, saya penasaran yang mematikan lampu itu siapa. Baik, single man, apa janji kamu untuk ke-30 single ladies? Jadi, aku akan menjadi cowok yang setia jika saya menjadi pasangan dari salah satu dari kalian. Oke, baik. Ladies, tentukan pilihanmu sekarang. Oh, wow. Oke. Ricardo. Ini di luar prediksi saya. Saya memprediksikan 30-30-nya akan nyala lampunya. Okay. Tapi ada satu yang mematikan lampu, tidak usah ditanya. Karena saya tahu alasannya, karena pasti dia tidak bisa memasak. Tapi kita akan cari tahu bersama dengan Angel Karamo. Hai ya. Angel sebentar. Yes. Kenapa kamu terlihat begitu anggun sekali malam hari ini melihat single man kita yang katanya menurut dia versi wanita cantik adalah kamu? Memang dari awal aku emang seperti ini, Rian. Biasanya kamu gak begini, Angel. Rian, ya? Tadi aku denger-denger ya, aku gak tahu aku mimpi apa gimana, katanya ada yang suka sama aku, kenapa ya? Angel, boleh kita bertukar? Kenapa tuh? Kamu kesini, saya kesana, silakan. Let's go, kamu yang di samping dia. Yang bener ya? Iya, silakan.
namanya siapa? Ricardo. Ricardo. Iya. Siapa? Ricardo. Aku nggak denger. Ricardo. Aduh sorry, nama kamu susah aku ingat, aku panggil sayang aja gitu. Hai Ricardo. Halo. Rian, gue nggak bisa ngomong. Gimana Ricardo ketemu langsung dengan Angel Karamo di depan kamu loh? Aslinya lebih cantik ya kak daripada di kamera. Tapi Ricardo sayang sekali bestie-bestie aku yang 30 single ladies ini lebih membutuhkan kamu di sini. Kalau kita nanti di belakang aja. Maksudnya ngobrol ya kan? Iya tukeran aja deh. Aku dijutekin sama bestie. Takut. Ladies, are you ready? Ready! Tentukan pilihanmu sekarang. Wow. 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 Hanya dua lagu yang mati yang artinya 28 single ladies masih tertarik dengan single man kita. Wow. Aku langsung mau lebih dulu mengawali dengan Novi. Iya, Kak Angel. Hai cantik. Hai, kenapa sih kok kamu dari tadi kayak happy banget deh ngelihat single man kita malam ini? Happy atuh, pantesan orang Sunda. Kasep-kasep atuh. Kasep-kasep, gelis-gelis. Iya. Yeah. Pantesan atuh mi jantung tuh ngasa dar-der-dor, dar-der-dor. Asa kasih nget kugelendeh. Kugelendeh. Kesanggup. Aduh, bikin apa? Tekuat atunya. Tekuat, emang apa sih yang bikin kamu tekuat tuh ngeliat single ladies kita malam ini? Aduh, tekuat kasep namun dibikin asilah. Oh, kasep. Oke, buat Rahman, kamu bilang bahwa kamu suka perempuan yang ceria. Apakah Novi yang ceria ini termasuk dalam kriteria kamu? Sudah termasuk sih ya, ceria banget ya. Oke, gelis. Gelis pisan. Gelis pisannya apakah pakai tapi atau titik? Titik udah. Tapi by the way, ada yang ingin kamu sampaikan enggak ke single man kita? Ada. Apa tuh? Tong hilap atunya pilih abdi. Siap. Tong dipareung mah lampuna. Baik Angel Karamo, ada siapa lagi di sebelah sana? Oke, dari sekian banyak podium yang menyala, aku penasaran sama yang mematikan lampu podium. Pasca, what's happen? Kenapa dimatikan sayang? Wilujeng Wengi, Aa. Iya. Kalau aku sih ya, maksudnya pengalaman aku, mantan aku tuh yang Sunda tuh suka tebar pesona gitu loh. Tebar pesona? Gimana ya, ada perasaan worry gitu kalau misalnya dia sering tebar pesona. Maksudnya kan cewek-cewek kan pasti nyaman kan kalau digituin gitu. Oke, kalau dari Rahman, katanya dia punya ketakutan bahwa kamu akan tebar pesona. Tanggapan kamu Rahman? Enggak, sebenarnya bukan tebar pesona, tapi emang kebanyakan orang Sunda biasanya emang auranya beda kan. Soalnya mantan aku gitu kak, maksudnya ganjen, suka tebar pesona gitu lah. Sorry, berarti mantan kamu orang Sunda? Iya. Maaf Pasca, bukan mantan kamu yang orang Sunda, tapi mantan kamu emang gatel aja. Iya, betul. Karena banyak orang punya pesona, tapi mereka tetap setia dengan pasangan. Yes, maaf ya Al. Iya, tidak masalah, kalau misalnya kamu matikan lampu ada podium kamu, tenang, masih ada 28 single ladies yang tertarik dengan kamu.